Halo guys, gue Rifin dan kita kembali lagi di game PUBG Mobile. Di video kali ini sekarang kita udah ada di mode Miramar paling serem sedunia. Selama gue main PUBG Mobile ini paling serem, sumpah. Roulette depan tuh apa tuh, buset, the monster keluar dari mana itu. Terbang dong monsternya. Apa ini sumpah? Ini gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue mau tembakin juga nggak bisa coy. Bener-bener, itu kayak dia ngebikin suatu ruangan gitu, serem parah ya itu. Gila sih. Ini gue gak bisa ngapa-ngapain, jadi kita terpaksa harus nonton aksinya si monster ini guys. Buset. Dan yang anehnya itu, jadi gelap gitu ya, Miramar jadi gelap. Bener-bener dah, serem parah ya. Aduh, ini mode Miramar apa ini ya. Bener-bener. Dan kalau dia udah hilang, jadi cerah lagi cuacanya gitu tuh. Bener-bener dah ya. Nah di sini kayak ada mode Miramar gitu, kita langsung turun aja ke piramid ya. Ini piramid yang gue tandain itu ya. Oke, kita langsung aja turun ke piramidnya guys, penasaran gue. Oke, sekarang kita sudah turun di piramid. Nah, itu kalian bisa ngeliat piramidnya, tapi kita di sini bakal minggir dulu buat ngeliat dari kejauhan bentuk piramid ini, guys. Nah, kita turun di samping aja dulu ya. Nanti kita bakal coba-coba masuk nih. Nah, itu dia piramidnya. Gimana menurut kalian? Serem nggak? Serem sih kalau kata gue ya, piramid ginian ya. Ini piramid gede banget loh. Ini event guys, jadi cuma bisa dimainin terbatas waktu. Jadi nanti di season 14 bakal lebih seru sih kalau kata gue, bener-bener dah. Nah, penasaran gua mau masuk ya. Kita bakal coba keliling-keliling dulu, mungkin ada sesuatu dari piramid ini yang ngeganjel gitu ya. Jadi nggak cuma bangunan doang, pasti di dalamnya atau di sampingnya nih ada sesuatu yang harus kita pecahkan ya. Kalau udah kalian main piramid-piramid gini, kalau udah masuk piramid-piramid gini, itu kalau di film-film itu harus mecahin misteri guys. Jadi mungkin di PUBG Mobile ini juga suruh mecahin misteri. Gue yakin gitu sih, serius. Rata-rata gue setiap main game tema-tema Mesir kuno gini itu suruh mecahin misteri ya, game PC ya yang maksud gue gitu. Mungkin PUBG Mobile juga sama. Bisa nembus dong, bisa nembus loh tadi tembok gitu ya. Oke, di sini kita masuk kayak ruangan bawah tanahnya dari piramid. Di sini kita lihat nggak ada apa-apa, dan di situ kayak ada nggak ada apa-apa. Salah lihat gue. Oh, di sini kayak ada terowongan gini. Oke, ini sempit banget loh ini. Ini gue nggak bisa ngapa-ngapain guys. Jadi nggak ada ruangan lagi, rahasia kan ngumpet doang di sini. Oke, di sini nggak ada apa-apa guys, serius. Oke, nggak ada apa-apa, kita nggak bisa keluar dari sini. Kalau di PUBG yang lain gue nggak tahu sih ada apa enggak, tapi untuk di sini modenya itu cuma mode PUBG Mobile beta aja guys. Oke, di sini kita lihat ya, bener-bener keren banget sih. Udah, kita keluar aja, nggak bisa mecahin misteri gue yang ada di dalam ini. Pasti ini misteri guys nih. Oke, di sini yang gue bingung itu kayak temboknya tembus gitu sih, serem ya, bener-bener ini kayak penipuan aja gitu. Oke, kita lihat lagi di sini sampingnya nggak ada apa-apa, masih kosong ya, masih kosong. Ini gede banget loh, serius loh, gede banget nih piramid ini guys, bener-bener dah. Oke, kita langsung coba lagi untuk naik aja ya, penasaran gua di dalamnya ada apa. Oke, naik tangga di sini. Ini bener-bener Mesir kuno guys, ini kayak tema-tema Fir'aun lah, bener-bener. Ini juga nih kayaknya tembus, nah iya kan, tembok-temboknya ini, reruntuhan-reruntuhan yang warnanya abu-abu ini kayaknya tembus guys, jadi bisa dipakai buat kumpet gitu. Oke, bagus sih, bagus juga. Di sini juga kalau kita lihat, masuk ruangan aneh kan, ya kan, tembus gitu, ya udah kayak cheater aja dong. bener-bener dah ya, ngecheat tembus tembok ya, bener-bener serem banget coy. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam piramidnya. Nah di sini, setahu gue pasti suruh mecahin misteri ya, karena banyak banget misteri dari piramid ini nih, bener-bener ini reruntuhan piramid atau gimana nih? Apalagi kalau kita lihat di respawn tadi kayak monster gitu tuh. Nguarin kayak gitu pasti itu misteri guys. Jadi banyak banget misteri di Miramar sekarang ya. Oke, di sini kayak ngapain ini? Kayak ada gambar-gambar gitu, dan kalian harus mecahkan gambar ini atau gimana kah? Gua nggak tahu. Ini kayak ada seorang raja Fir'aun sedang melayani. Oke, ya sedang dilayani maksud gua. Oke, di sini kita cari-cari aja dulu ya senjatanya ya. Nah, di sini ini kayaknya bakal ada. Nih, setahu gua piramid ini itu bisa terbang guys ya. Tadi gue udah sempet nyoba main-main sekali doang, dan itu kayaknya gue berasa kayak terbang aja gitu, kayak berasa sendiri terbang, dan entah kenapa gue mati ya gitu ya. Mudah-mudahan sekarang di rekotan ini nggak mati ya. Di sini kita suruh mecahin guys untuk ngebuka peti emas ini. Nah di sini kita suruh mecahin, di sini ada gambar ular, nah itu burung, apalagi kucing sama anjing ya. Oke, di sini kalau kita lihat, kita suruh nyusun ya. Di sini kita harus cari gambar pertama itu ular. Kita cari ular, ini udah satu. Ini kucing ya. Jadi kalau salah ke reset lagi. Ini anjing. Lalu kita suruh cari gambar kedua itu bango, burung bango maksud gua.
Oke, kita cari. Ah, ini burung bango ketemu. Terus gambar ketiga kucing. Gambar ketiga kucing. Oke, udah inget gua nih. Ini ular, terus burung, terus kucing ya. Kucing yang ini pasti. Nah, kucing dan sekarang anjingnya. Nah, yang terakhir nih, anjing. Nah, gitu ya. Misteri terbuka satu. Oke, terkuak satu. Kebuka tuh ya peti emasnya ya. Dan di sini dapat lutan. Oke, nggak seserem yang gua kira. Kirain gua bakal keluar apa gitu, ular atau apa gitu ya kan. Kalau mesir-mesir kuno identik dengan ular-ular gitu kayak. Oke, di sini kita lihat dulu. Nah, oke. Jadi ini gua nggak tahu suruh ngapain. Di sini gua mencet-mencet aja misterinya. Gua nggak tahu suruh ngapain. Jadi kayaknya ini kayaknya kita disuruh untuk memenuhin semua gambar, guys. Di sini gue penasaran nih, ini yang mana yang gue klik, coba yang ini, nggak salah juga. Ini satu-satunya cara, klik aja semuanya. Oh udah ya, udah semua nih guys. Oke, keluar apa lagi di sini? Nah, dapat Uzi ya di situ, kita nggak usah ambil. Nah, kita bakal ke misteri yang selanjutnya. Di sini kalau nggak salah udah terbang. Tuh kan udah terbang. Nah, kan udah terbang kan? Tuh, wah serem kali dong. Ini terbang beneran loh, bukan ngebug atau bukan apa-apa. Ini setiap kita mencari misteri kayaknya terbang dah. Oke. Ya ini kayak tema Fir'aun gini nih, bener-bener ya Mesir kuno Fir'aun gini ya. Serem banget loh. Ya tapi di sini untung nggak ada unsur saranya ya. Mudah-mudahan nggak ada unsur saranya di sini. Jadi kalau misalkan ada unsur saranya bakal bahaya banget PUBG Mobile nasib ke depannya. Karena baru-baru ini baru kena kasus. Di sini kita cuma cain ya guys ya. Di sini kalian tinggal ikutin aja moncong-moncong dari yang di emasinnya gitu tuh. Nah, di sini kita suruh ngarahin ke atas dan kebuka. Ini gampang sih karena gue udah nyoba tadi untuk misterinya. Di sini kita dapat M24. Oke, okay. Ya sekarang kita bakal ke misteri yang selanjutnya. Di sini kalau kita lihat emasnya ini emas asli. Lihat ya, di sini tuh dalamnya tuh kayak ada senjata pedang gitu. Tuh, sama emas-emas sama koin-koin emas gitu. Ini. Wah, benar-benar serem banget coy mode Miramar ini ya, mode piramid. Mode Fir'aun. Weh, tuh kan ada Anubis di sini kayak Raja Fir'aun aja dong. Tuh kepalanya tuh kepala serigala. Di sini kalau kita pencet, di sini kita suruh jawab, guys. Oke, di sini jawabannya apa ya? Which area has the least players in right now? Apa? Primox salah ya? Salah Primox. Nggak kebuka. Kalau misalkan kita jawab bener baru kebuka, guys. Lalu apa lagi di sini? Nasnaya salah juga ya? Salah juga. Kita coba lagi sekarang yang Gergopol. Oke, Gergopol benar ya. Gergopol benar, kebuka tuh. Oke, di sini dapat car ternyata. Oke, sip. Nah, sekarang udah terbuka empat-empatnya dari misteri di sini. Gua bakal penasaran dengan apa yang ada di atas. Nah, karena kalau kita lihat di sini ada misteri baru yang lain itu di atas. Nah, nih tangganya nih. Kita bakal langsung uji coba aja kita ke atas, guys. Oke, sekarang kita udah sampai di atasnya. Di sini gue udah game kedua karena gue udah dicoba. Tadi tuh gue mati, guys, sama monster yang ada di dalam sini nih. Nah, ini monster nih depan nih, depan gue depan nih monster, guys. Kalau gue buka gerbangnya bahaya asli dah. Ya ini monster, ini kayak monster-monster yang ada di Mesir-Mesir kuno gitu sih, kayak makhluk-makhluk mumi gitu. Dan di sini tiba-tiba terbang ya, setelah gue klik open jadi terbang gitu, guys. Nah, di sini lihat ya, ini terbangnya beneran loh, guys. Gue bingung kalau misalkan jatuh nasib gue kayak gimana ya, serius dah. Jadi masalahnya gue di sini belum coba untuk uji coba untuk jatuh, jadi gue bakal nanti uji coba di sini ya. Kalian tonton dulu sampai habis ya guys ya. Nah, di sini kita bakal lihat dulu pemandangan dari Miramar bagian atas. Wah, gila sih. Dibawa ke atas ya, udah kayak naik pesawat aja gitu ya, pesawat tumpangan gratis, bener-bener daya. Oke ya, kalau misalkan untuk Irangel kan udah biasa ya, karena kita bisa ngat dari kejauhan pakai helikopter ya, mode pilot. Di sini Miramar kan nggak ada mode pilotnya kan. Di sini bener-bener, wah ya, lihat atasnya gimana gitu ya, bener-bener. Oke, di sini kita masih ada misteri. Di sini gue udah nyiapin berupa senjata banyak sama healan banyak, karena sebelumnya tadi gue di gameplay yang tadi itu gue mati, guys, bener-bener udah sama monster yang ada di situ. Ada ularnya juga, ular kobra. Di sini kita tonton dulu aja. Oke. Nah, di sini gue mau ambil screenshot dulu sih. Oke, langsung aja lah kita ke tempat monster yang gue maksud tadi. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian atasnya nih ya. Nah, langsung aja kita ke dalam. Nah, udah kebuka ya. Tadi itu ketutup loh, serius ketutup. Nah, di sini kalau kita lihat, wow, sepertinya tidak ada apa-apa gitu ya. Tapi di sini serem banget sih. Ini nih tempat-tempat gelap-gelap ini nih, ini kayak
lubang-lubang ini itu isinya ular. Serius kaget gua kalau udah ngeliat ular ya. Ularnya juga ular kobra gede banget bener dah. Nah di sini nih kalau kita pencet kayak nyala-nyala gitu. Nah jadi emas gitu, dan kalau gua pencet lagi di sini nih, ini bakal keluar monsternya guys. Gua nggak tahu nih monsternya monster apa gitu. Kayaknya ini siluman yang ada di Mesir kuno sih bener-bener. Nah di sini bakal otomatis muncul. Di sini kita pencet lagi bentar. Oke, udah aktif ya. Wow, apa itu bos di sini bacanya ya. Bener-bener tuh. Tiba-tiba yang gue bikin seremnya itu di sini gue harus ngelawan dia gitu ya. Sakit banget damage-nya awal-awal serius dah. Bener. Untung gue udah melakukan persiapan di sini, dan no ularnya tuh, lihat ya ular tuh. Iya ularnya tuh. Wah, serem kali bener-bener ya. Di sini kita sering ngelawan si bos ini. Serius susah banget, sampai peluru gue habis. Gue mati karena peluru gue habis. Di sini kita bisa ngebunuh ularnya untuk ngedapetin peluru. Tapi kalau misalkan ularnya udah habis, ya udah kita pasrah dikenain damage sama dia terus. Lihat apa? Damage-nya ini sakit banget kalau kena sekali aja guys. Bener nih, bener-bener masih ngelawan terus. Bener-bener serem banget sih serius. Serem banget. Di sini kita tembak-tembakin aja ular-ularnya. Nah, buat dapetin peluru. No, peluru gua udah habis tuh. Udah habis tinggal segitu bayangin. Nah, ini satu lagi nih. Oke, di sini oke mati satu. Dah, ularnya habis. Gua enggak tahu nasibnya kayak gimana. Masih ada lagi tuh ya ularnya ya. Oke, kita tembak-tembakin dulu si monster siluman ini. Gimana bener serem banget sih. Ini kayak gimana kita auroranya ya? Masih aja gitu ya. Kagak mati-mati, kebal banget ini. Kalau misalkan satu squad sih enak ya. Ini gue lagi solo coy. Bener-bener lah ya. Gampang mati ini. Ya peluru gue udah habis lagi. Aduh. Bener-bener sih. Gue mati kehabisan peluru bener dah. Ini kekunci lagi tadi gue. Bener. Masalahnya gue susah banget lawan dia. Gara-gara peluru doang. Tuh kekunci. Serius dah. Gue gak tahu kapan kebukanya lagi nih. Di sini gue ngeheal dulu aja ya. Ini kekunci guys. Gue gak bisa keluar sama sekali. Serem banget sih. Bener-bener. Ya mati sama monster ginian ya. Bener-bener. Di sini gua ngeheal dulu aja. Nah, di sini gua harus bunuh-bunuh ular-ularnya dulu aja biar dapat peluru. Jadi di sini kalian gak bakal salah peluru ya, guys. Ya, kalau misalkan kalian ngebunuhnya pakai SMG, maka kalian akan dapat peluru SMG. Kalian ngebunuhnya pakai peluru hijau, ya pasti dapat peluru hijau. Jadi gitu aja, guys. Nah, di sini kayak keluar apa itu tuh. Nah, ini damage ini sakit banget nih. Sempat gua kena bener-bener dah, langsung tewas gua bener-bener. Nah, gua tewas gara-gara gituan ya. Nah, kalau cuma sembur-semburan doang sih nggak gitu sakit ya, guys ya. Tapi yang tadi tuh bener-bener dah sakit banget. Yang keluar dari bawah gitu bener-bener. Nah, sini kita tembakin aja terus. Ini nggak mati-mati serius. Wah, kapan matinya sih? Bener-bener gua penasaran dapat apa gitu kalau mati. Sampai sekarang gua belum terkuak karena udah selesai duluan gitu ya. Bener-bener sih. Oh, sakit banget kan itu kena tuh tadi gua. Sakit banget loh. Bener-bener. Aduh, udah habis guys di sini peluru gua nggak tau mau ngapain, gua bom aja lah dia. Oke, kena ke harusnya kalau di bom ya. Itu masalahnya di bom juga nggak mati-mati guys dia. Di sini gua pancing aja ularnya. Serem banget ini ular bener-bener ya. Gua baru nyangka ya ada ular di PUBG Mobile ya. Selama gua main di Sanhok kan hutan ya, nggak pernah ada ular. Ini ada ular ternyata ya, bener-bener dah ya. Coba bisa jadi ya Sanhok ditambahin ular lah gitu ya guys. Jadi kalau ada ngepron digigit ular auto diri sendiri gitu ya. Oke, di sini udah hilang. Nah, di sini kebuka. Gua nggak dapat, gua nggak bisa ngalahin, waktunya udah habis duluan. Di sini kalau gua pencet seat, di sini gua nggak bisa pencet seat ya. Di sini kayak gua melayani si raja aja gitu. Mungkin kalau gua dudukin jadi nggak sopan gitu ya. Jadi mungkin jadi gini doang sih. Nah, gitu. Gua nggak tahu nih bakal ada unsur saranya tau nggak, takutnya ada, tapi mudah-mudahan sih PUBG Mobile kalau misalkan ingin merilis ke versi globalnya, tolong lihat dulu yang mana yang ada unsur saranya, nanti tinggal diganti aja objeknya. Oke, di sini kalau kita lihat ya piramida terbang tuh ya, bener-bener. Nah, ini kita saling ketemu. Di sini kalau kalian punya sniper, kalian bisa adu sniper di sini sama musuh yang ada di depan-depan kalian tuh ya. Di samping kiri lah, di samping kanan lah tuh, depan situ tuh. Nah, pokoknya kalian kalau misalkan adu sniper cocok banget di sini, guys. Menantang banget karena kan objeknya itu bergerak ya. Jadi bener-bener keren sih kalau kalian bisa ngebunuh dari musuh yang ada di balik ya, ada di piramid yang satunya itu tuh, bener-bener ya. Oke, di sini kalau gua lihat piramid terbang ini arahnya gua nggak tahu kemana sih. Kalau misalkan kena zona, ya mau nggak mau kita bakal mati sama zona, guys. Bener-bener. Mudah-mudahan si piramid ini diarahin ke zona sih. Iya, diarahin ke zona ternyata ya. Wah, enak sih tumpangan gratis, guys.
Tapi di sini bakal dikasih deket-deketan ya, jadi bisa saling bunuh di sini pakai sniper, cocok sih. Mantap ya, adu aim di sini benar-benar guys. Kalau kalian jago aim sih pakai ini aja di sini. Gue coba terjun. Oke, ternyata kalau gue terjun gak mati, ada parasutnya sendiri. Jadi mirip kayak terjun dari helikopter, ada parasutnya kan. Oke, okay. Ya salah terjun gue, ngapa gue terjun ke sini coy, gak ada pijakannya dong. Wah mati gue. Oke, okay, gitulah untuk mode dari, gak tahu gue mode apa namanya. Ya pokoknya mode Firaun, mode piramid, mode serem-serem, mode misteri. Ya gimana menurut kalian, seru atau enggak modenya ya? Nah ini kalian bisa mainin di betanya PUBG Mobile, dan ini daftarnya juga nggak ribet, nggak kayak PUBG Mobile Cina. Kalian tinggal daftar pakai akun Facebook bisa, akun Twitter bisa, dan akun-akun yang lainnya juga bisa. Nah di sini langsung aja kalian yang penasaran tinggal main aja di PUBG betanya ya guys ya, benar-benar seru banget sih. Oke, itu aja untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Gua Rivin, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, ke squad kalian, terutama para pecinta PUBG Mobile, ke komunitas juga, pokoknya share-sharein bahwa ada mode baru ini ya guys ya, modenya unik banget dan seru banget. Oke, see you next video kan, and bye-bye.